Kembali 53 meter, saya akan shoot kaleng pilox dari sebelah sisi bawahnya, itu ya. Jadi kalengnya saya tidurkan. Itu kaleng pilox yang paling keras itu dari sisi bawah. Kalau dia bisa menembus terus sampai ke atas, berarti 53 meter shoot hama yang besar, ya, big game, bisa fatal, kemungkinan besar. Kita lihat ya. Titik impact 0 plus 2 sepertiga dot di atas cross ya. Kita lihat. Dua setengah ya, saya kasih dua setengah dot. Naik ini. Saya cek dulu ya. Agak turun ya, kena di jam 4. Nanti saya lihat, kita lihat sana ya. Klik rentel 1. Kita ulang lagi. Agak turun ya. Oke. Kita shoot sekali lagi ya. Berarti saya naikkan di 2 1/3 ya, setengah kurang sedikit. Kita lihat, ini yang agak sulit ini. Kita lihat. Kita zoom out dulu ya. Kita keluarkan dari teropong bantunya ya. Oke, ini jaraknya. Jadi saya shoot dari sini. SMP Monel Big Game OD34 dengan teleskop GSR 4x32 fix ya. Zoom 4 kali. Ini jaraknya ya, 53 meter ya. Saya menggunakan peluru kiloan model Black Sniper dengan berat antara 13,5 sampai dengan 14,8 grain. Tekanan di 2800 PSI ya. Klik grendel 1 dengan tarikan dengan settingan per hammer yang paling ringan ya. Ini menggunakan laras hose barrel 70 cm. Jadi kita lihat selain akurasinya yang istimewa ya, senapan ini punya tenaga yang cukup bagus ya. Ini memakai muscle breaker ya. Jadi suaranya agak kenceng tadi. Ini non manometer, 5 baut ya. Dua kanan, dua kiri, bawah satu. Jadi dia tahan sampai 6000 PSI, tapi amannya ya di 5000-an ya. Shoot pertama. Oke, kita lihat kalengnya ya. Shoot pertama kena di sini, ketarik tangan kanan saya ya. Shoot kedua saya perbaiki di sini. Agak naik sedikit ya. Karena pelurunya hanya 13,5 sampai 14,8 grain. Nah, dia tenaganya cukup bagus, bisa menembus ya. Tapi yang di sini dia belum bisa menembus. Kalau di 43 meter ini tembus ya, pengalaman saya. Ya, jadi tapi ini hanya menggunakan peluru apa namanya? Kiloan model Black Sniper aja. Yang modelnya seperti GBS lah ya. Jadi daya tembusnya ya, penetrasinya kurang maksimal. Kalau kita mau maksimal pakai SY yang 18 lancip ya. Jadi kalau mau nyoba pilok jangan sisi sini ya. Kalau sisi sini empuk pasti tembus. Kita ambil yang bawahnya. Bawahnya ini paling keras di sini ya. Oke, akurasinya cukup bagus di 53 meter di 2800 PSI ya. Daya tembusnya juga cukup bagus ya. Meskipun dia nggak tembus, tapi kalau kita pakai peluru yang proyektilnya lancip seperti SY18 green lancip itu tembus biasanya. Tapi kalau di 53 meter memang untuk big game tenaganya sudah mulai menurun ya teman-teman. Kalau bisa perkecil jaraknya di 35-an lah, 35 meter, 40 meter kira-kira. Syukur-syukur bisa 25 meter, jadi lebih efektif. Oke, okay. PCP Monel Big Game OD34 53 meter, tes akurasi dan daya tembusnya. Salam satu laras semua teman-teman ya. Semoga menghibur dan memberikan masukan ya. Oke, ini unit beratnya 6,2 kg Patrian full ya. Larasnya OD 16 70 cm, 10 alur, aperture ratio 1 banding 12.